Nasinya kasih aku dikit lah. Ya, inilah. Ya, nasibnya. Ya, biar dia habis. Nah, balik lagi dengan aku Amoy Kuliner. Kali ini aku mau makan ditemani menu-menu dari Nasi Penggoda. Jadi di sini ada menu barunya, nasi paket ayam suwir. Nah, nasi paket ayam suwir ini udah ada nasinya, terus ayam suwirnya yang ditoppingin dengan petainya juga, terus ada kolnya juga. Yang best seller dari Nasi Penggoda ini ada Nasi Penggoda bakso level mantan. Yang punya aku ini level mantan. Mereka ada 4 pilihan level, ada tanpa cabai, level setan, level gebetan, dan level mantan. Jadi ini punyaku yang level mantan yang paling pedasnya. Terus untuk toppingnya, kalian bisa pilih topping bakso, ikan asin, ayam, atau sosis. Dan punyaku yang bakso. Untuk sayurnya ini, mereka ada lauk osengnya. Lauk untuk lauk osengnya ini komplit banget. Ada kolnya, tempe, kentangnya, dan ada paket nasi bakso pedas. Ini ada bakso pedasnya, ada telur dadarnya juga, dan udah komplit dengan nasinya. Dan yang paling spesialnya, mereka ada menu seblak. Yang spesial dari seblaknya Nasi Penggoda ini, seblaknya tuh nggak pakai kencur. Jadi cocok banget buat teman-teman yang nggak doyan dengan aroma kencur. Jadi kita langsung cobain aja. Nah, ini ayam suwirnya. Satu porsi gini ayam suwirnya tuh banyak banget. Terus ada petainya juga tuh. Ayam suwirnya dengan nasinya dan petainya. Mau? Mantap banget. Ayam suwirnya tuh wangi, berbumbu. Ditambah dengan sensasi dari petainya, aroma dari petainya. Wah, gila, mantap banget. Mantap. Nasi dengan ayam suwirnya. Mantap banget. Petainya. Kolnya. Bumbunya tuh mantap banget. Gila. Nah, sekarang yang ini nasi penggoda baksonya. Wow, sayur osengnya tuh mantap banget. Pedas, pedasnya tapi enak banget. Gila. Lagi. Baksonya. Pedas tapi enak banget pedasnya. Gila. Nah, yang ini nasi bakso pedas. Jadi baksonya aja udah pedas tuh. Nasi dengan baksonya. Telur dadar. Mantap, gila. Seblaknya.
Wow, sebelaknya, mie-nya tambah kuah sebelaknya. Mantap banget. Telurnya. Jadi buat teman-teman yang doyan makan seblak tapi nggak suka dengan aroma kencur, langsung aja pesan seblak dari Nasi Penggoda. Mantap. Mantap banget. Nah, jadi buat kamu yang doyan makan pedas, kalian wajib banget cobain menu-menu dari Nasi Penggoda. Langsung aja cek ke GoFood atau ke outletnya. Gila, lega banget. Kita mau lanjut makan. Minumannya. Nah, yang ini buat si kameramen. Si kameramen udah nunggu dari tadi di belakang. Dia nggak bisa makan pedas, jadi ini yang nggak terlalu pedas. Oke. Ini mau? Kasih nasinya, kasih aku dikit lah. Ya, inilah ya nasinya. Ya, biar dia habisin, aku gak mau makan semuanya. Dan aku lebih prefer pakai tangan makannya. Let's we eat. Pakai.